alkohol 10% teh 10 botol. Heeh, apik kuwi. Terus soju entek 4 botol. Kuwi berarti sewengi iki entek 14 botol. Iya. Berarti total 15 botol to. 15 botol kan 7 liter setengah. Iya. Lah kowe iki terus nguyuh ping pira kowe sewengi? Pas poso kowe ngombe. Poso. Bukane kowe nganggo bir pas poso. Kowe paling dhuwur ki apa? Vodka apa anu? Iya, 80%. Sak dhuwure vodka. Mulai tuwa ki rodok rada dilongi sithik-sithik. Lah saiki bedane kowe ngombe bir 10 karo kowe ngombe bir 5 ki apa pertanyaanku? Oke, memang sampai 30 tahun masih ngombe alkohol belum menimbulkan gangguan hati, belum terjadi fatty liver. Tapi namanya organ itu ketika kita makin menua itu kekuatan ODD, kemampuan itu berkurang, Mas. Jadi ini misalnya saiki saat ini USG masih baik. Lah yang tahun depan tidak baik piye? Padahal fungsi hati itu ya banyak. Fungsinya itu gue menetralisir racun. Misalnya metabolisme protein gue kan jadi amonia. Gue oleh hati diubah menjadi urea biar bisa dibuang lewat pipis, ya kan? Terus bar gue untuk metabolisme energi, ya karbohidrat, protein, macam-macam. Kuwi dipakai di situ. Terus zat-zat kimia yang lain yang masuk ke tubuh kita itu yang menetralisir, mendetoknya itu dari hati gitu loh. Ketika kemampuannya nanti berkurang, lah nanti timbul problem. Ya, perlemakan hati, terus baru kuwi juga bisa terjadi fungsi hati berkurang, terjadi pengerasan hati, wis. Berikutnya ya tinggal nunggu susah ya toh, kayak gitu loh. Jadi luwe HP yo dikurangin bertahap. Tua itu identik dengan mengurangi kesenangan-kesenangan kita. Demi apa? Kesenangan kita dikurangi demi kesenangan anak-anak kita. Tidak turunin dhewe ngono iki lho. Ketika kesenangan kita kita kurangin ya mudah-mudahan sehat sampai tua. Kowe kan mikir ke anakmu saiki wis cilik-cilik, yen iso kan pengen umurmu tekan 70, yen iso luweh 80 ngono kan. Berarti yo apa ya, tobat. Tobat alon-alon yo oleh. Ya, tobat alon-alon coba kowe setiap pergi kowe ki misale nggo dompet, dompete mau pasangi fotone anakmu. Ya. Ketika kowe ngombe ning ngarep botol apa bir kuwi mau dokok dompetmu mau buka gen fotone anakmu ketok. Wih. Terus yang pergaulannya dhewe kan wis ora kaya wong enom meneh no. Enggak kaya anak muda lagi. Jadi ketika dijak yo nongkrong ngono ya kira-kira nongkrong sik kopi wae, sik ora ono bire lah. Disudo wae. Alon-alon. Hematku yang wis mulai dikurangin tidak sampai pada titik gangguan keseimbangan, ngono gitu, Mas.